Dari Banjarmasin kita ke Kabupaten Tanah Laut. Pemirsa, peternak kambing di beberapa desa di Kecamatan Batu Ampar menyatakan diri siap menjadi relawan Perindo. Mereka menilai visi dan misi partai nomor urut 9 itu sesuai dengan yang mereka harapkan. Inilah beberapa peternak yang menyatakan diri siap untuk menjadi relawan pemenangan Partai Perindo. Mereka siap membantu calon anggota legislatif Partai Perindo untuk kemenangan pada pemilu 2019. Kesiapan para peternak kambing ini setelah mendapat paparan visi dan misi yang diusung Partai Perindo. Mereka menilai apa yang dipaparkan caleg Perindo sesuai dengan harapan mereka sebagai peternak. Para peternak mengungkapkan kepedulian Partai Perindo terhadap pelaku usaha kecil menengah dengan cara memberikan pembinaan dan bantuan untuk pengembangan usaha. Mereka nilai sangat sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat kecil. Ya, apa Pak yang menarik Bapak jadi mau jadi relawannya tadi? Ya, kalau Pak Rindo itu kan ya, kalau dilihat itu kan masyarakat senang gitu Pak. Jadi kita mau milih itu, Rindo itu. Saat ini kan Perindo ini lagi gencar-gencarnya nih. Ya. Promosi dan programnya itu saya lihat tuh pas gitu Pak untuk masyarakat itu. Kan banyak ini apa UMKM itu kan harapan orang kecil kan itu. Ini selama jadi relawan ini pernah menyerahkan apa aja nih Pak? Oh banyak Pak, untuk masyarakat sini hampir ratusan orang yang disantuni untuk kesehatan. Jadi orang-orang yang masuk rumah sakit langsung. Sementara itu, Ahmadi caleg Perindo mengaku optimis dapat bersaing dengan caleg-caleg partai lainnya. Hal ini menurut Ahmadi tidak terlepas dari semangat dukungan para relawan yang siap membantunya. Kita optimis sekali, makanya saya juga tetap semangat dan sangat-sangat semangat untuk menggalang massa memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat masalah program Perindo yang akan datang, yang saat ini dan yang akan datang. Mudah-mudahan saya sendiri juga berharap suatu saat kita duduk, dapat percayaan dari masyarakat, insya Allah amanah. Selain membina peternak kambing di beberapa desa di Kecamatan Batu Ampar, para caleg Perindo di Tanah Laut juga memberi bantuan berupa gerobak untuk pedagang sayur keliling. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.